Dan sekiranya aku menutup mata, benda tu ada. Benda tu ada. Cuma sekarang ni, benda tu aku aku tak sempat tukar alamat. Jadi aku tepus dekat mem. Aku tepus kat mem. Kan? So nanti aku nak kena ambil tu. Betul, betul. Betul Azmin. Aku rasa sangat, aku sangat bersyukur kalau hari ni lah. Hari ni, katalah hari ni. Kalau hari ni lah, kan? Hari ni kalau kalau Tuhan tu cabut nyawa aku, kan? Aku rasa macam okay. Kalau dulu aku pernah rasa kecewa, aku pernah rasa sakit hati, tapi Tuhan dah bagi macam-macam. Tuhan dah bagi aku happy. Tuhan bagi aku satu kegembiraan yang sangat luar biasa. Okay, Tuhan dah kurniakan aku satu pasangan yang sangat luar biasa. Kan? Dia dah kurniakan aku satu pasangan yang luar biasa. Dia dah bagi aku satu pasangan yang sangat-sangat menghargai aku. Okay, yang banyak, yang selalu buat aku gembira, yang selalu buat aku happy. Yang bukan untuk aku saja, tapi dia berkorban juga untuk dia pun melakukan, dia lakukan buat anak aku pun rasa happy, kan? Sekurang-kurangnya aku tahu selain daripada untuk anak aku, selain daripada mak betul dia, ada orang lain juga yang sayangkan dia, kan. Tu aku rasa macam yes. Itu pulang. Hopefully aku mati aku tak menyusahkan orang. Alhamdulillah Allah dah bagi segala benda yang buat aku gembira, yang buat aku happy. Yo Sean BTS 11, kan? So hopefully, insyaAllah, tak ada apa Mida. Okay. Hai Nu on Ani. Abang sihat. Alhamdulillah sihat. Amin insyaAllah. Yes, betul tu Fauzan. Kita jangan sekali-sekali berhenti bersyukur. Kita bersyukur dengan apa saja yang Allah bagi pada kita. Kadang-kadang kita ni sebagai umat dia, kita ni sebagai hamba dia, okay, sebagai umat Nabi Muhammad, okay, kita ni suka sangat kita apa, ada je benda yang tidak puas hati, kan? Kita tak pernah rasa nak bersyukur. Sebab bagi apa yang Allah bagi tu tak pernah yang cukup, kan? Itulah sifat manusia, kan? Itu sebab hari ni semoga kita semua mati dalam keadaan tenang dari segala kesakitan. Insya Allah tidak. Yes, khair zaman wafi. Amin abad amin. So itulah aku nak just aku nak beritahu dekat korang yang mana selalu tanya, kan? Kadang-kadang selalu tanya macam mana kita nak menghargai pasangan kita, macam mana kita nak dia rasa. Kadang-kadang aku pun sendiri tak tahu nak cakap. Kadang-kadang aku sendiri pun tak tahu nak cakap macam mana kita nak buat dia rasa kita menghargai dia, ataupun kan, aku tak tahu. Kadang-kadang macam contoh dia buat kalau pasangan macam main buat something untuk aku, kadang-kadang ada benda yang aku rasa macam ish, tak perlu buat untuk aku macam ni, kan? Tak perlu buat aku macam ni. Sebab aku rasa tak perlu.
tak perlu, tak perlu apa, tak perlu nak buat untuk aku macam tu, aku cakap kan kat dia. Tapi dia kata no, dia nak aku happy. Yes, I'm happy. Yes. Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Jujurlah sayang. Yo, okay, terus terang aku cakap, Basmin. Aku tak pernah merasa sehappy macam ni. Sumpah demi Allah, aku tak pernah rasa sehappy macam ni. Kan? Aku... Mungkin ini jalan yang engkau mahu. Kadang sebab orang selalu tanya kan, kenapa, macam mana kita nak membahagiakan, kita nak menghargai, membahagiakan pasangan kan. Tapi tu aku cakap dengan korang, okay, kalau korang masih ada pasangan, okay, ada isteri, ada suami, okay, hargailah, demi Allah aku cakap, hargailah apa yang diorang buat untuk kau, walaupun sekecil-kecil kuman sekalipun, hargailah apa yang dilakukan, okay. Macam mana abang nak elak negative vibe dan yakin dengan diri sendiri? Okay, itu aku cakap. Ini salah satu dia. Salah satunya. Yo, Super Rocket. Yo, boss. Okay. Macam mana nak elak negative vibe? Okay, aku cakap tu terang. Selama ni, sebab mem ada dengan aku. So, dia yang mendorong aku, dia yang bagi aku kekuatan. Dia lah dia. Okay. Kalau orang tanya kekuatan aku, yes. Selain aku minta doa pada Tuhan, okay, supaya aku boleh tenang, okay. Dia juga sebagai tulang belakang aku, yang betul-betul buat aku feel better, kan. Cuma kadang-kadang kekilafan kita pun kita kena sedar. Dalam kita mencari kesempurnaan, kadang-kadang kita terjerumus pada tidak kesempurnaan. Kan? Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu. Meski malam mengganggu, hilangkan senyummu di mataku. Waalaikumsalam, Muklis. InsyaAllah, Ifa Nasira. Waalaikumsalam, Muklis. Tak ada apa pun, Tira. Aku bercerita pun atas apa yang aku dengar. Bukan disebabkan kepandaian aku tentang sesuatu, pasal sesuatu isu ke apa kan.
Tapi apa yang aku rasa, apa yang aku pernah mengalami. Itu sebab aku selalu cakap aku tak suka cerita perihal orang. Aku suka cerita diri aku sendiri. Okay, bukanlah kita nak buka aib kita, tapi aku suka bercerita pasal diri aku sendiri. Sebab bila kau bercerita pasal diri kau sendiri, so kau tahu dekat mana kekurangan tu. Alhamdulillah sihat Muklis. Tapi aku setiap waktu tak tahulah. Sebab kadang-kadang ada satu perkara, ada satu benda yang kita buat kan, tanpa kita sedar. Ada perkara yang kita buat tanpa kita sedar. Tapi itulah. Assalamualaikum, hai. Semoga boleh menempuh dekat yang mendatang. InsyaAllah, all the best. InsyaAllah, Nabila. Yo, my Sarah. Hai. No. Bukan menangis. Sebab aku rasa macam... No. Bukan menangis. So, aku rasa macam sangat terharu. Sangat terharu bila ada orang yang berkorban untuk kita. Yang sacrifice untuk kita. Sebab... InsyaAllah, amin. Muklis, thank you. Aku rasa sangat-sangat dihargai. Aku rasa sangat-sangat dihargai. Aku rasa sangat-sangat dihargai. Okay. So untuk kau orang, mana ada pasangan tu, ingatlah, hargailah dia orang. Okay. Hargai. Cuba jangan menyakiti. Cuba jangan pernah menyakiti. Cuba jangan. Jangan. Jangan lakukan sesuatu yang pasangan kita tak suka. Okay? Kalau yang isteri tak suka suaminya begini, suami tak suka isteri begini, senang je. Jangan buat benda yang dia tak suka. Eh? Kekalkan keharmonian. Kalau ada punca apa macam ada... dari sudut orang ke orang ketiga ke apa ke, kalau boleh elakkan, elakkan, jangan pernah ada. Alhamdulillah Ifa. Alhamdulillah, hargai Ifah. Hargai apa yang dia pernah bagi pada awak. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak, kita kadang-kadang ada orang dia anggap peluang kedua tu macam hanya peluang. Kan? Tapi bila dapat tu hargailah. Dan semoga berkekalan Ifah. Syahdunya lagu.
Hari ni dengar lagu Shadu Shadu je. Lagu Shadu Shadu.